Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan share kegiatan aku di hari ini. Nah, di video kali ini berbeda dari video biasanya ya. Kalau yang biasanya aku share tentang bersih-bersih rumah, masak ataupun ide jualan aku, kali ini berbeda. Beda banget ya teman-teman, karena di video kali ini aku lagi jadi keneknya tukang. Tukangnya suami aku sendiri ya teman-teman. Nah, ini aku lagi ngancur-ngancurin tembok di klotok ya teman-teman. Bahasanya tuh karena mau diplester ulang, ini kan masih tembok bawaan perumahan dan sering banget rontok. Terus udah retak-retak juga. Jadi alhamdulillah sekarang mumpung suami aku libur kerja Natal tahun baru, dan aku juga kebetulan ya bisa bantu di rumah juga ya teman-teman. Alhamdulillah sedikit-sedikit dicicil seperti ini aja. Dan di sini ada keponakan aku juga yang lagi bantuin untuk ngancurin tembok. Ya hitung-hitung ini anggap aja olahraga ya teman-teman, kayak aerobiksing gitu. Biasanya kan kalau aerobiksing gitu kan tonjok-menonjok ya, tapi kali ini kita mainnya pakai palu ngancurin tembok. Untuk temboknya teman-teman bisa ngeliat sendiri, ini tuh pakai batako dan udah pada bolong-bolong semua kayak gitu. Pokoknya jelek banget bangunannya ya teman-teman, maklum lah ya yang namanya juga rumah subsidi ya seperti ini. Dan ini saat getoknya juga emang harus bener-bener hati-hati banget, karena kan ini satu tembok sama tetangga samping rumah ya. Jadi ya harus bener-bener ekstra waspada. Ini aku mohon maaf banget ya untuk kostumnya, bener-bener kostum tukang banget ya teman-teman. Gak usah pakai baju yang bagus-bagus karena kan emang kita mainnya berdebu kayak gini. Kalau misalnya teman-teman ada yang penasaran kenapa gak pakai tukang aja sih Mbak Nia? Nah, jadi sebetulnya itu tukangnya emang suami aku sendiri, karena emang kepengen dikerjain sendiri sama suami aku. Dan awal rencananya itu kita bakalan manggil kenek, jadi yang buat bantuin suami aku nanti untuk ngaduk adonannya, terus kayak gini gitu ya teman-teman. Awalnya mau seperti itu, tapi pas hari hanya kita balik ke orangnya lagi, itu ternyata dia lagi ada kerjaan, masih nukang di tempat orang, jadi belum bisa datang ke rumahku sini. Dan alhasil ya udahlah ya, daripada bingung susah juga nyari tukang dadakan, jadi ya udahlah dikerjain sendiri sama suami aku, sama aku dan ponakan aku juga. Untuk aku sama ponakan itu ya kita getokin tembok kayak gini ya, dan dibantu untuk ngaduk apa namanya, ngaduk adonan semen pasirnya itu ponakan aku. Kalau aku sih tugasnya ya udah kayak gini aja, yang getok-getokin, ngelotokin tembok-tembok ya teman-teman. Dan ini emang super berantakan banget rumah aku, udah beberapa hari ini kayak gini aja lah aku biarin aja. Karena kalau setiap hari harus dibersihin, yang ada malah capek banget. Dan itu sengaja untuk puing-puing yang bekas temboknya emang dikumpulin, karena rencananya nanti insya Allah untuk ruang tamu itu bakalan dipasang keramik baru ya teman-teman. Karena kan nanti bakalan dibobok ya untuk keramik ruang tamu itu, mau ganti peralon. Peralon kamar mandi nanti kan harus dibongkarnya dari situ, jadi mau nggak mau ya udah diganti keramik baru. Tapi nggak dicopot ya teman-teman, keramiknya nanti ditimpa aja kayak gitu. Suamiku sih bilangnya seperti itu. Dan sebetulnya tuh kalau kita lagi ngembangun rumah kayak gini atau renovasi, budget terbesarnya adalah untuk bayar tukang ya teman-teman. Itu sih sepengetahuan aku ya. Karena banyak yang bilang juga kebanyakan itu kalau lagi renovasi itu habisnya budgetnya di untuk bayar tukang. Tapi alhamdulillah di sini suami aku bisa ya, masih sambil belajar ya teman-teman, berjalan sambil belajar. Alhamdulillah sedikit-sedikit, lama-lama juga nanti bisa sendiri. Nah, jadi di sini suami aku tugasnya itu neplokin tembok-tembok, ngaci, pasang keramik semuanya. Pokoknya alhamdulillah banget punya suami yang multi talent kayak gini. Semuanya serba bisa. Ya berawal dari belajar ya teman-teman. Yang penting ada kemauan, mau belajar insya Allah bisa. Nah, jadi di sini aku baru sadar banget ya kalau badan aku tuh lebar banget. Nah, ini juga mau dipasang untuk peralon buat nutupin kabel ya teman-teman. Jadi biar nggak semrawut banget itu di tembok kabelnya. Ini untuk apa namanya ya, untuk batu batakonya bener-bener kopong banget ya. Jadi emang suami aku sih bilang kalau batako kayak gini dipasang terus sampai bolong kayak gini tuh menghambat waktu, jadi makin lama katanya ya. Dan
harus banget make semennya itu banyak ya teman-teman, karena kalau nggak pakai semen banyak yang ada seperti kemarin adonannya tuh jatuh lagi malah bikin capek banget. Kalau dibilang ngerjain kayak gini capek apa enggak, ya pastinya capek ya teman-teman. Tapi kembali lagi ada rasa senangnya juga, ada rasa bahagianya juga ya, karena bisa renov rumah ini tuh dengan tangan kita sendiri kayak gitu ya. Walaupun enggak serapih beneran asli tukang, tapi seenggaknya kita puas dengan apa yang kita kerjain kayak gini. Nah, di sini juga aku sebenarnya capek banget ya teman-teman, apalagi waktu pas hari pertama kali aku ngetokin si tembok itu, tangan aku tuh kayak jarem gitu ya. Apa ya jarem itu? Kaku gitu ya teman-teman. Jadi kayak sakit lah tangannya ya. Gimana enggak sakit ya, yang namanya kita mukul-mukulin tembok pastinya ya tangannya bakalan sakit ya, apalagi tuh genggam terus ya teman-teman. Dan untuk temboknya sendiri ini ada yang gampang dipecahinnya, ada yang sulit juga. Kalau yang gampang dipecahnya tinggal diketok sekali dia langsung rontok kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau yang misalnya dapet temboknya yang keras, beneran itu bikin capek banget. Nah, ini tuh sebenarnya aku kepengen buru-buru selesai ya teman-teman, supaya bisa diplester semua, nggak berantakan banget kayak gini. Dan ini banyak banget bekas puing-puingnya tuh, kalau harus dibersihin setiap hari tuh rasanya capek banget. Jadi ya udah, ini kata suami aku disuruh kumpulin jadi satu aja, satu tempat seperti ini, karena nanti kan bakalan di bakalan diratain lagi ke lantai gitu ya. Nah, next ini sekitaran udah jam 11 siang, aku lanjut mau masak. Jadi tadi aku mandi dulu ya teman-teman karena kotor debu banget. Sebenarnya aku masaknya juga simpel banget ya. Ini aku mau bikin bakwan jagung karena ada jagung di kulkas, ada satu biji doang. Jadi ya udah aku mau bikin bakwan jagung aja karena eman aja ya, sayang gitu kalau sampai busuk kebuang. Ya udahlah, di sini aku mau bikin bakwan jagung aja. Terus aku di sini juga tambahin sedikit wortel yang aku iris panjang seperti ini ya, untuk pemanis aja sih ya teman-teman. Oke, ini wortelnya udah selesai aku iris-iris. Lanjut di sini aku kasih irisan daun bawang. Ini aku irisnya asal aja, nggak tipis, nggak besar ya. Pokoknya kayak gini ya teman-teman. Gimana nih teman-teman? Saat nonton video aku udah sambil santai kah? Semoga udah santai ya. Jadi bisa nonton video aku sampai selesai. Nah, karena di sini aku pengen yang praktis, tadi tuh aku beli tepung serbaguna yang khusus untuk bakwan. Ternyata tukang warungnya tuh salah, malah dikasih yang bumbu chicken kayak gini. Dan aku juga baru sadar pas waktu udah aku kasih air ya teman-teman. Jadi ya udahlah, nggak apa-apalah, nggak apa-apalah ya. Yang penting crispy, mateng gitu ya teman-teman. Nah, ini mohon maaf banget untuk dapurnya emang lagi seperti ini, super berantakan banget ya teman-teman. Dan itu untuk kompornya juga dipindahin, aku pindahin di meja dapur karena di meja kompornya itu habis dibongkar sama suami aku ya teman-teman. Jadi ya udah, aku masaknya seperti ini aja. Dan mohon maaf banget ya kalau lagi berantakan banget seperti ini. Aku tuh udah mikirin banget ya teman-teman, kalau lagi bangun-bangun rumah kayak gini, kalau lagi renovasi, yang aku pikirin tuh apa, bersih-bersih rumahnya. Karena bakalan super berdebu banget, kotor banget, dan yang pastinya capek ya. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman. Ini sih aku baru kepikiran setelah berdebu semua, aku baru kepikiran kalau mau beli plastik putih bening yang ada di toko bangunan itu ya, buat nutup-nutupin. Aku baru keinget beneran. Nah, oke, ini untuk di kompor sebelahnya aku mau ngangetin sayur. Jadi aku tuh tadi beli sayur sop daging sama sop iga ya teman-teman, beli satu bungkus. Dan di sini karena menurut aku kurang mantep, jadi di sini aku kasih baceman bawang putih aku. Nah, banyak banget nih kemarin yang nanyain baceman bawang putih udah dibikin belum mbak videonya. Aku udah pernah bikin untuk video baceman bawang putih ini, jadi nanti aku bakal taruh link untuk nontonnya di kolom deskripsi ya teman-teman. Tinggal langsung klik aja, nanti bisa muncul langsung videonya. Oke, untuk bakwan jagungnya udah matang, lanjut di sini aku mau goreng tahu. Nah, ini adalah tahu Cina, tapi apa ya, beda banget lah pokoknya. Ini tahunya lembut banget. Ini dititipin dari ibu aku kemarin pas ponakan aku diantar ke sini, dibawain tahu, suruh kasihin ke aku gitu. Nah, untuk sayurnya, sayur sopnya ini aku tambahin bakso ya teman-teman, karena keponakan aku nggak suka daging, jadi di sini aku kasih bakso alternatifnya supaya dia mau makan sayurnya juga. Ini udah matang dan aku kasih tabur-tabur bawang goreng. Jadi untuk sayurnya aku cuma kasih baceman bawang putih, bakso, dan juga bawang goreng. Aku gak tambahin garam ataupun penyedap rasa sama sekali ya. Oke, ini udah matang, Masya Allah.
Segar banget ya teman-teman. Dan untuk tahunya, ini tahunya juga udah mateng, jadi ya udah langsung mau aku angkat aja. Alhamdulillah untuk menu makan hari ini udah selesai ya teman-teman. Jadi seperti ini aja, alhamdulillah nikmat banget. Kalau teman-teman hari ini masak menu apa nih? Yuk boleh tulis di kolom komentar ya. Barangkali menu masakan teman-teman bisa jadi rekomendasi untuk aku masak selanjutnya. Dan ini untuk makannya, berhubung di dalam itu super kotor banget, jadi di sini aku mau makan di depan rumah aja, di luar ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk cuacanya hari ini mendung-mendung syahdu di sini. Kalau di tempat teman-teman gimana nih untuk cuaca hari ini? Nah, ini makannya di luar kayak gini sebenarnya sih ya gimana ya, tapi ya udahlah. Enak juga sih ya teman-teman, adem di sini. Untungnya di sini kok nggak tetangga adep-adepan gitu ya. Jadi bisa bebas leluasa seperti ini, mau makan di luar juga it's okay. Alhamdulillah, mari makan ya teman-teman. Masya Allah, ini seger banget. Seger dari cuacanya, dari anginnya juga, dan dari sayurnya juga. Nah, kalau teman-teman ada nggak yang kayak aku gitu, kalau lagi renovasi rumah kayak gitu suka ikut-ikut bantu kayak gitu ya, nguprek ikut-ikut supaya cepat selesai gitu, ada nggak? Kalau aku sih emang bawaannya kepengen cepat selesai aja, kepengen bantuin cepat selesai gitu lah pokoknya. Karena apa? Karena mikirin nanti bersih-bersihnya itu bakalan lama banget ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kayak ngelotok ya, ngelotok tembok kayak gini tuh, kalau menurut suami aku sih malah prosesnya itu jauh lebih lama dan ribet ya, dibandingin kita ngembangun dari awal baru kayak gitu, malah lebih cepet ya teman-teman. Pokoknya alhamdulillah banget untuk Nataru tahun ini aku sama suami udah bisa sedikit-sedikit nyicil memperbaiki rumah ya teman-teman. Karena kan biasanya kalau libur Nataru itu suami aku selalu pulang, selalu mudik ke Jombang. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah kita fokus ke rumah dulu supaya rumahnya juga lebih nyaman dan juga gak sering banjir ya teman-teman. Oke, mari makan ya teman-teman. Di sini untuk sayurnya udah seger banget. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support channel YouTube aku, yang udah bantu subscribe, bantu like, dan selalu komentar positif. Aku ucapin terima kasih banyak ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya ngeklik video aku. Syukur-syukur bisa nonton sampai selesai ya teman-teman. Aku terima kasih banyak. Dan yang baru banget nemuin channel YouTube aku ucapin salam kenal. Jangan lupa bantu subscribe-nya ya, nyalain tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa bantu follow Instagram aku, niahermanto25. Terima kasih. Oke, dan sekarang aku mau menikmati makanan aku dulu. Pokoknya terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku menghibur, menginspirasi, dan bermanfaat. Dan aku akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.